Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Satpol PP, salah satunya menjadikan Satpol PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang berkualitas dan berintegritas. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Satuan Polisi Pamung Praja, kami melakukan satu terobosan, yaitu melakukan kerjasama dengan Lemdik Polri untuk pendidikan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Kami berharap bahwa teman-teman Satuan Polisi Pamung Praja seluruh Indonesia akan meningkat pengetahuannya, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tahun kemarin kita dapat jatah 840, tahun ini 1000, tahun depan kami berharap bisa 1500 tenaga Satuan Polisi Pamung Praja yang dididik PPNS. Dengan berbagai pelatihan ini, Satpol PP bertekad menjadi aparatur negara yang profesional melayani masyarakat.